Halo, sudah tahukah kalian bahwa di era digitalisasi, apa aja udah serba online? Begitu juga kami. Jasa Raharja tidak mau ketinggalan dong. Sekarang telah hadir sebuah terobosan baru karena kami senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban kecelakaan, yaitu sebuah aplikasi berbasis digital bernama Santunan Online Jasa Raharja. Aplikasi ini bertujuan memberikan pelayanan dan santunan kepada masyarakat Indonesia yang tengah berduka mengalami musibah kecelakaan di laut, darat, dan di udara. Sekarang pengajuan santunan dari korban kecelakaan sangat mudah dan cepat. Pengen tahu? Caranya gampang. Tinggal install aplikasi Santunan Online Jasa Raharja melalui Play Store dan App Store di HP Anda. Selanjutnya, apabila terjadi musibah kecelakaan dimanapun Anda berada di wilayah Indonesia, langsung klik aplikasi Santunan Online Jasa Raharja dan ikuti 3 langkah prosedur pengisian form pada layar hingga selesai. Setelah pengisian form selesai, laporan Anda akan kami respon dengan cepat. Laporan Anda segera diproses oleh petugas kami. Dalam waktu cepat, petugas kami segera akan mendatangi Anda untuk memberikan pelayanan yang optimal serta menyerahkan santunan setelah Anda memenuhi persyaratan yang kami berikan. Pelayanan Jasa Raharja dalam bentuk perlindungan dasar kepada korban kecelakaan. Guna mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat, kami sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit, kepolisian, dan Dukcapil. Tunggu apa lagi? Segera install aplikasi Santunan Online Jasa Raharja di HP Anda. Laporkan kecelakaan Anda, selanjutnya kami yang bekerja. Ingat JR, Jasa Raharja. Jasa Raharja, utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan.